Bisa Anda lihat sendiri tanaman tabu lambat mangga saya ini, walaupun tanpa pupuk kimia, hanya pengocoran 4 bulan sekali untuk menjaga pH tanah tetap stabil, terhindar dari virus akar. Tanaman saya pertumbuhannya sangat cepat dan sangat subur sekali, teman-teman. Cuma dengan trik dua bahan saja. Oke, apa saja bahannya sehingga membuat tanaman tabu lambat di kebun saya ini terhindar dari virus pada media tanahnya seperti itu. Dan akan saya buatkan tutorialnya hari ini. Ikutin saya terus, bocah kebun. Jangan di skip karena ini sangat bermanfaat, sangat berguna sekali untuk tanaman kita di rumah atau tabu lambat di rumah. Dan pastinya kalau sudah subur itu akan lebih cepat untuk berbuah. Dan ini adalah bahannya, teman-teman. Pertama-tama kita siapkan satu genggam kapur dolomit. Ini sangat terjangkau sekali harganya. Di kampung saya satu karung itu harganya sekitar 40.000, teman. Yang kedua yaitu limbah tembakau, teman-teman. Ini saya beli dari pabrik limbah tembakau ya, dan satu karung harganya 15.000. Ini sangat efektif sekali untuk mengusir hama pada media tanam kita, yang bisa merasuk ke dalam dan bisa membunuh bakteri-bakteri atau virus-virus yang ada pada media tanam kita, khususnya untuk ulat atau semut-semut yang hingga pada media tanam kita itu seketika bisa mati jika terkena limbah tembakau ini, teman-teman. Caranya sangat simpel. Di sini mudah sekali ya, kita siapkan satu ember air yaitu seukuran 20 liter. Kita campurkan seperti ini saja ya, agar waktunya lebih singkat. Saya ambil satu genggam dengan takaran 20 liter air, teman-teman. Dan tuangkan juga setengah genggam limbah tembakau ini pada air 20 liter, teman-teman. Lalu kita tinggal aduk ya. Ini tidak perlu kita fermentasi, kita bisa langsung menggunakannya atau menyiramnya pada media tanaman kita. Oke, saya akan aduk dulu agar benar-benar merata atau tercampur. Tidak perlu kita diamkan atau kita simpan, kita langsung bisa menggunakan untuk hari ini. Untuk pengocorannya bisa kita kira-kira, kita bisa memberikannya 1 liter ya untuk pengocoran bahan ini. Ini cukup kita lakukan 4 bulan sekali ya, teman-teman, atau 1 tahun 2 kali. Sangat praktis sekali, teman-teman. Satu ember bisa kita bagi ke beberapa pohon ya, pastinya pada tabu lampot, teman-teman, untuk menjaga kestabilan pH tanah agar tetap terjaga kesuburannya. Mungkin cukup sekian sharing saya hari ini, teman-teman, dan ini hanyalah sekedar berbagi ya secara pengalaman di kebun saya. Dan cara ini adalah cara yang sangat sederhana tapi sangat efektif di kebun saya. Jadi bukan bermaksud saya untuk menggurui teman-teman, tapi saya hanya berbagi secara pengalaman seperti itu. Dan terima kasih untuk sobat kebun semua yang selalu mendukung channel saya. Semoga sehat walafiat, selalu diberi kemudahan dalam beraktivitas apapun, serta diberi kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.